والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada wa wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin amma ba'd ma'asyaral muslimin wal muslimat jamaah sidang salat maghrib yang dimuliakan Allah alhamdulillah pada malam hari yang berbahagia ini kita kembali dikumpulkan oleh Allah taala tidak lain dan tidak bukan melainkan untuk menambah wawasan kita terkait warisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita berharap ilmu yang kita dapatkan membawa keberkahan dunia kita dan akhirat kita kelak. Amin ya Rabbal Alamin. Jamaah yang berbahagia, kita akan kembali melanjutkan kajian kita terkait dengan kitab Salah. Yang mana kita pada malam hari ini masih akan melanjutkan beberapa pembahasan. Di dalam Ahkam Al-Adhan, di dalam tata cara azan yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada majelis yang telah lewat sudah kita singgung adab-adab yang perlu diperhatikan oleh seorang yang dia azan. Terakhir adab yang kita sebutkan adalah seorang yang dia muazin dianjurkan untuk suaranya itu keras dan bagus. Suaranya itu keras dan bagus. Oleh karena itu, sahabat yang bermimpi melihat malaikat mengajarkan azan, ada yang masih ingat para jamaah, siapa nama sahabatnya? Yang bermimpi melihat malaikat mengajarkan azan kepada beliau, siapa namanya? Abdullah ibnu Zaid ibnu Abdi beliaulah sahabat yang paling berjasa di dalam syariat adzan terkhusus mu'adzin, gak boleh nama lupa nama sahabat ini Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbi. ketika beliau bermimpi melihat malaikat mengajarkan adzan beliau tidak disuruh oleh nabi untuk adzan kamu tidak tetapi Rasul menyuruh Bagaimana kamu ajarkan adzan itu kepada Bilal Kenapa? Fa Karena Bilal adalah orang yang lebih indah suaranya dari engkau. Maka ini adalah adab yang bagus. Di dalam seorang mengajarkan azan, dia cari atau dia mengambil orang yang punya bakat. Nah, para jamaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, seandainya orang yang ditunjuk itu mengetahui waktu-waktu sholat, itu lebih bagus. Dia mengetahui waktu-waktu salat. Seandainya ada dua kandidat. Yang pertama adalah orang yang tidak mengetahui waktu salat, tetapi suaranya bagus. Masuk nominasi untuk azan. Yang kedua, tahu dia tata waktu-waktu salat, tetapi dia tidak seindah yang pertama tadi. Kira-kira kita pilih yang mana, jemaah? Yang pertama atau yang kedua? Yang pertama dia tidak mengetahui waktu-waktu salat. Kira-kira bagaimana jamaah? Yang dipilih adalah yang pertama Jika ada yang mengajarkan dan memberitahu waktu-waktu salat Hadirin yang dimuliakan Allah akan kita singgung nanti Bahwa yang utama, yang afdal adalah Sebuah masjid memiliki dua muadzin Kalau satu jangan, kalau ada dua itu yang ideal oleh karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki dua muadzin. Yang pertama adalah Bilal ibnu Rabah dan yang kedua siapa jemaah? Ibnu Ummi Maktum. Dan kita semua tahu kalau ibnu Ummi Maktum adalah seorang yang buta. Kif seorang muadzin buta. Bagaimana dia tahu waktu salat? Ada orang yang memberitahu kepada ibnu Ummi Maktum. Dakhalal waktu azin. Langsung dia ke mic nggak uh, enggak pada zaman dulu ke tempat yang tinggi azan. Ini yang terjadi. Tetapi kalau orang yang muazin itu mengetahui waktu salat, suaranya indah dan bagus, maka ini adalah yang sempurna. Ini adalah yang sempurna. Baik, para jemaah yang saya muliakan, adab ataukah kriteria muazin yang setelahnya adalah seorang muazin adalah seorang yang amin. Seorang muazin adalah seorang yang amin. Makna amin adalah terpercaya dalam segala hal. Kriteria orang yang terpercaya adalah orang yang dia bertakwa kepada Allah Ta'ala. Dia mampu menjaga jiwanya untuk tidak melakukan maksiat dengan segala bentuknya. Ini adalah kriteria yang setelahnya. Oleh karena itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, Umanaul muslimina ala salatihim wa Kepercayaan-kepercayaan al Allah kepada hamba-hambanya untuk memberitahu waktu salat mereka dan sahur mereka adalah siapa? al Dan tidak ada kepercayaan yang lebih sempurna melainkan seorang yang mampu menjaga hubungan dia dengan Allah Ta'ala tetapi para jamaah muncul permasalahan kalau kita ustadz cari bakat muadzin orang yang nggak pernah salah kelihatannya cuma malaikat susah kita cari muadzin yang tidak pernah salah bukan berarti dia orang yang terpercaya dia tidak pernah salah jamaah tetapi adalah orang yang lebih banyak kebaikannya dari kejelekannya karena tidak ada seorang pun yang tidak pernah salah Orang yang kebaikannya lebih dominan dari kejelekannya, atau orang yang dia tidak menampakkan kefasikan di dalam kehidupannya, seorang musyrik, seorang yang di tangannya beragam jimat-jimat, itu sudah didiskualifikasi, dikeluarkan dari kandidat sebagai seorang adzim. seorang yang dia azan. Jatah azan, pas azan dia salat pas azan. Pas tidak kena azan dia tidak salat. Ini tidak cocok jadi muazin. Seorang yang dia muazin tetapi dia merokok misalnya. Kira-kira sanggup kita mencari muazin yang tidak merokok? Banyak. Kalau tidak ada beritahu saya nanti. Saya bantu untuk memilih mereka yang tidak merokok. Hadirin yang dimuliakan Allah Azza wajalla, dia sendiri berkhianat dengan uang yang dia punya untuk membeli sesuatu yang mengancam jiwanya. Bagaimana dia akan mampu menjaga keamanahan di dalam muadzin? Suara bagus, mantap, masya Allah. Tetapi seperti itu, orang seperti itu geser. Seorang yang amin. Dinamakan mu umana Allah, kepercayaan Allah di muka bumi. Lantas dia orang yang jahar bil ma'asi, menampakkan kemaksiatan. Ini tidak pantas. Baik. Oleh karena itu, di dalam hadis Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Al muadzin muktaman." Orang yang azan adalah orang yang terpercaya. Begitu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini insya Allah menjadi masukan yang bagus bagi para pengurus masjid untuk mereka selektif di dalam memilih seorang muadzin. Baik. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah, di antara kriteria atau adab muadzin adalah orang yang dia azan mengharapkan wajah Allah. Orang yang dia azan tidak ingin untuk dikatakan sebagai seorang yang suaranya merdu, sebagai seorang yang hebat. Uh, oh, dia panjang kali suaranya. Dia azan bukan untuk mendapatkan kepentingan dunia, bukan untuk mendapatkan gaji muadzin. Bukan untuk mendapatkan pujian, tetapi karena Allah Azza wa ini sangat penting jamaah yang dimuliakan Allah. Bisa jadi sentuhan masyarakat kepada panggilan azan adalah dari keadaan muazzin. Bisa jadi. Dia memenuhi, dia mengajak manusia untuk salat, tetapi dia sendiri orang yang berbuat maksiat. Ini akan berpengaruh kepada dorongan masyarakat untuk mendatangi panggilan azan tersebut. Apa yang keluar dari hati seseorang dengan ikhlas maka akan masuk ke dalam hati seseorang dengan ikhlas. Walaupun ikhlas itu berat, tetapi kita minimal berusaha para jamaah. Oleh karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis Utsman ibnu Abil As, Beliau mengatakan kepada Nabi, Ya Rasulullah, Ija'alni imama qawmi. Ya Rasulullah, Jadikan saya itu sebagai imam di kaum saya. Imam Cik. Kata Nabi SAW, Anta imamuhum. Baik, kamu menjadi imam di daerah kamu. bi bi'ab'afihim. Kalau kamu jadi imam, Jangan yang diukur orang yang paling kuat. Oh, ada tentara di belakang saya dua orang. Tentara sanggup berdiri dua jam. Dia baca sholat maghrib setengah jam baru selesai. Yang dilihat adalah ob Aw, alfihim, yang paling lemah. Oh ada orang yang tua, berdirinya mohon maaf sebelumnya sudah tidak sanggup tegak. Oh dia sanggup bacaan-bacaan pendek. Itu yang dijadikan sebagai tolak ukur. Lalu Nabi mengatakan, وَتَّخِذْ مُؤَذِّنًا Engkau jadikan seorang muadzin la yakhudhu ala adhanihi ajra. Tidak mengambil terhadap adhannya itu upah. Subhanallah. Tetapi para jamaah yang dimuliakan Allah Azza wa Seandainya pihak masjid memiliki kebijakan untuk memberi kepada muadzin. Sesuatu yang membantu dia dalam kehidupannya. Ini tidak jadi masalah. Dan di zaman dahulu Muadzin, muadzin, sampai zaman sekarang di negeri-negeri Islam, pemerintah memiliki anggaran khusus untuk mereka karena mereka adalah umana Allah, orang yang memberitahu manusia sudah masuk waktu salat adzan dan lain sebagainya. Namun yang jadi masalah adalah eh uh, dek bisa jadi muadzin, oh boleh sekali adzan seratus ribu, kalau sehari semalam paket lima waktu sholat udah saya diskon 30% Satu hari 200 ribu boleh Tetapi kalau cuman sehari sekali azan 100 ribu Orang seperti ini geser Mau indahnya bagaimanapun azan tidak perlu dianggap tetapi kalau pihak masjid memberi, ini dek misalkan bingkisan dari pihak masjid diberikan ala kadar, itu tidak jadi masalah. Itu tidak jadi masalah termasuk Imam Syi' dan lain sebagainya, tidak jadi masalah. Tetapi kalau menjadikan ini sebagai bahan komersil, disyaratkan ini yang bermasalah. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini adalah beberapa adab-adab yang perlu diperhatikan oleh seseorang ketika dia itu akan melakukan azan. Nah, sekarang para jamaah yang dimuliakan Allah Azza wajal, saya akan membahas masalah selanjutnya yaitu adab atau syurut al muadzin wal adzan syarat muadzin dan adzan itu sendiri kalau tadi adalah adab-adabnya ini syarat-syaratnya para ulama mereka menyebutkan beberapa hal yang harus diperhatikan oleh orang yang sedang adzan pertama adalah an yakunal adzanu murattaba adzannya itu berurutan dengan lafaz azan yang sudah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui sahabat Abdullah bin Zaid bin Abdi Oleh karena itu, para jamaah yang dimuliakan Allah azza wajal, seandainya seorang itu membolak-balik azan, maka azannya tidak sah. Dia Allahu Akbar Allahu Akbar. Habis itu mestinya takbir lagi ya. Langsung dia hayya 'alas Habis hayya ala sholat dua kali, dia takbir lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang kayak gini, azannya tidak sah. Harus muratab, urut sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan kita semua tahu bahwa azan adalah ibadah dan Nabi Alaihi Wasallam mengatakan man amila amalan leisa alaihi amruna fahuwa Rot, yang beramal dengan amalan yang tidak ada tuntunannya dari kami maka amalan itu tertolak orang mau menganggap Bagaimana Ustadz kalau kita mulai dengan Allahu akbar Allahu akbar dulu orang nggak perhatian terus gimana maunya kamu kita mulai saja langsung Hay salat terus kalau cuma dua kali mereka kadang lewat aja terus semuanya berapa 10 kali kira-kira kalau seperti itu para jamaah apa yang akan jadi ibadah tidak akan jadi. Dan ini berlaku kepada semua jenis ibadah. Asal itu adalah ibadah, kenapa asal? Harus ikut aturan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mau orang menganggap ini buruk, ini baik, ini kurang, ini perlu ditambah, ini harus dimodis, ini tidak cocok, ini ini dan itu-itu. Tetap Nabi telah mengatakan man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa Siapa yang beramal dengan ibadah yang tidak ada contohnya dari kami, maka ibadah tersebut adalah ibadah yang tertolak. Baik, adab yang kedua atau syarat yang kedua, an yakuna mutawalia. Di dalam adzan itu tawali. Makna tawali antara satu lafaz dengan lafaz yang lain berurutan. Dan tidak ada jeda waktu yang panjang sedang takbir Allahu Akbar Allahu Akbar ada yang telepon langsung matiin speaker angkat ada apa ini sementara jangan lama nih cuman satu menit udah cepat cepet, cepet. lalu dia kembali ke make lagi ini tidak boleh ini namanya ghair mutawali mutawali adalah urut terus bersambung dari lafaz satu ke lafaz yang lain Kecuali sesuatu yang memang tidak mungkin manusia untuk menolaknya. Batuk, bersin, misalnya. Maka dalam hal ini, bukan kemudian azannya seseorang batal. Karena bersin, batuk, dan lain sebagainya menguap ketika azan. Ini adalah sesuatu yang bersifat manusiawi. Bagaimana maaf kalau orang sedang azan terus buang angin? Kira-kira dia break sebentar azannya atau bagaimana? Ya maaf. Hah? Lanjut. Batal wudhu dia batal. Masih lanjut. Kenapa lanjut? Kalau waktunya masih panjang bisa kita undur. Atau gimana Syarat azan tidak harus wudhu. Jadi kalau buang angin lanjut aja. Beda kalau sholat. Ya, yeah. Orang sholat buang angin ya, jangan berdiri aja di soft. Keluar dia dari masjid, wudhu. Atau misalkan tawaf, ya. Lalu dia batal, maka keluar dia karena tawaf disyaratkan ber. Tapi kalau azan tidak disyaratkan ber. Baik, ini adalah sesuatu yang perlu diperhatikan. Yang ketiga, seorang diizinkan atau dibolehkan azan Ba'da dukhulil waqti Setelah masuknya waktu Setelah masuknya waktu Jamaah yang dimuliakan Allah Azza wa Rasul alaih salatu wasallam telah mengatakan Iza hadaratis salatu fal lakum kalau waktu salat sudah tiba maka seorang dari engkau azan. Seandainya waktu salat sudah tiba maka salah satu dari kalian azan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam disyaratkan apa? Idza hadaratis shalah. Kalau waktu salat itu telah tiba. Kecuali dalam hal ini adalah azan al-fajr yang pertama. Jelas itu adalah azan fajr yang tujuannya untuk membangunkan orang. Maka tentunya belum masuk waktu. Maka tentunya belum masuk waktu. Tetapi azan salat lima waktu, apakah itu subuh, zuhur, termasuk di dalamnya Jumat, asar, maghrib, isya itu setelah masuk waktu. Seandainya jamaah yang dimuliakan Allah Azza wa dia melakukan azan dalam keadaan waktunya belum masuk, maka dia harus mengulang kembali azannya. Apakah karena lupa ataukah disengaja? Lupa, dia pikir sudah masuk waktu. Pas azan selesai, dia jami. Kok masih ada lima menit lagi atau sepuluh menit lagi? Maka diulang azannya. Azan yang pertama tadi, sebelum masuk waktu tidak sah dia wajib untuk mengulang kembali baik semoga bisa difahami para jamaah adab yang keempat atau syarat yang keempat <tuh> an la yakuna fihi lahnun yughayyir al makna azannya itu jangan lisannya itu terjatuh ke dalam lahan kekeliruan yang sampai merubah makna ini diperhatikan para jamaah Adapun lahan-lahan khafi dalam tanda petik yang tidak merubah makna hadzalah syekh. Tidak jadi masalah. Kaf adalah huruf yang memiliki makna hams. Ak ak ada bukan qalqalah kol ya, tetapi pecahan suara, bias suara kecil ak. Tetapi dalam akbar Allahu akbar Allahu akbar tidak ada suara hams misalnya. Tidak jadi masalah itu, lahan-lahan khafi tersembunyi. Gak semua orang bisa membaca itu dengan benar, tetapi kalau ada seorang muazin, azannya salah. Allahu Akbar, Allah, dengan lahan yang jeli, kesalahan yang jelas, apalagi merubah makna, maka dalam hal ini azannya tidak sah dan dia harus mengulang kembali. Jamaah yang dimuliakan Allah Azza Wajal, ini adalah sudut pandangnya, lahannya itu demikian. Sama di dalam bacaan-bacaan sholat juga. Iqamah salat, kalau lahannya sang imam adalah lahan yang khafi, tidak jadi masalah. Ya, kadang seorang untuk dituntut dia uh, membaca dengan bacaan tajwid benar 80%, ya jarang orang yang sudah lama mondok belajar agama saja kadang harus dituntun dengan benar bacaan tajwidnya. Apalagi yang tidak mondok, tidak belajar ilmu agama. Tetapi yang jadi masalah jangan sampai lahan itu lahan yang jali, kekeliruan yang fatal. Maka dalam hal ini adalah sesuatu yang haram dan itu harus ditegur dan harus dirobah. Demikian para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini banyak ya contoh-contohnya disebutkan oleh para ulama. Adab yang kelima, rafu'us sauti bil Walaupun suara dia kecil dianjurkan untuk mengeraskan suaranya. Dan ini jamaah yang dimuliakan Allah Azza wa memiliki keutamaan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kunta fi Seandainya engkau berada di tempat gembalaan kambingmu, lalu Masuk waktu sholat fa tak farfa' sawta. Kamu akan adzan keraskan suara kamu, kata Nabi. Keraskan suara kamu. Fa'innahu la yasma'u sautil mu'adzin. Karena tidaklah seorang mendengar jauhnya suara orang yang azan. Insun wala Jin diakah? Manusia diakah? Wala syai' atau apa saja. Illa syahidalahu yawmal qiyamah. Melainkan dia akan menjadi saksi nanti di hari kiamat bahwa Fulan ibnu Fulan telah mengumandangkan kalimat-kalimat azan Maka dikeraskan para jamaah sebisa mungkin. Alhamdulillah ada mukabbir Saut ada pengeras pengeras suara. Ini membantu kita untuk seperti itu. Baik. Adab yang keenam adalah azan sesuai dengan jumlah urutan yang datang di dalam sunnah. Tidak boleh ditambah dan tidak boleh diurangi urut persis tidak boleh dikurangi termasuk di dalamnya tidak boleh dirobah-robah lafadznya dan tidak boleh ditarjim-tarjim lafadznya kenapa azan harus dengan bahasa Arab kita kan orang yang tinggal di daerah Indonesia bahasa kita Indonesia bahasa nusantara nah, jadi untuk me mengkelopkan dengan budaya lokal Bagaimana kalau azan itu kita ganti, nggak semuanya. Cukup hayya ala sholah dan hayya ala falah, kita ganti pakai bahasa Indonesia. Kira-kira gimana jamaah? Dibenarkan atau salah? Salah. Bukan seperti itu. yang dimuliakan Allah Azza wa Jal. Bukan seperti itu. sudah ada aturannya. Ini aturan Islam. Kalau orang dia ingin memeluk masuk agama Islam ikut aturan. Kalau tidak mau ikut aturan Islam keluar dari Islam. Atau jangan menamakan dirinya sebagai seorang. Tidak usah jauh-jauh jamaah yang dimuliakan Allah zawajal Misalkan kita akan masuk, ya sebagai contoh lah ya, dalam sebuah perusahaan atau sebuah instansi tertentu ingin menjadi seorang TNI atau Polri atau dia ingin menjadi seorang karyawan dalam sebuah perusahaan dia masuk menjadi karyawan lalu dia di dalamnya merubah-rubah aturan kira-kira bagaimana sebagai atasan hmm. kamu macam-macam saya keluarin kan begitu jamaah ya berani nggak kira-kira kita merubah aturan di dalam aturan-aturan dunia berani atau tidak tidak berani, salah terlambat cap jempol saja dikurangi gajinya, nggak mau kita terlambat kita ngomong ke atasan, oh, Pak Komandan atau Pak atasan pimpinan ini uh, apa namanya uroraya megang misalnya, kira-kira bagaimana kalau aturan atasan nggak ada libur? Kira-kira kita gimana jamaah? Ya terserah kalau kita mau libur siap-siap gaji di kurangi. Kalau kita mau masuk ya siap-siap nggak -siap, ikut megang. Kita nurut. Kenapa Islam harus menjadi korban? Kenapa harus Islam itu dibuat sana sini? Islam kenapa harus dia dibuat di modis dan lain sebagainya untuk klop dengan budaya lokal? Apa salah Islam? Apalagi kalau sudah menyangkut dalam masalah ideologi, Hah? apa itu istilahnya di dalam dunia-dunia bahasa-bahasa intelek? Bagaimana orang itu ini sebenarnya bukan bertentangan dengan syariat Islam, cuman karena latar belakang bangsa kita adalah orang yang dahulu agamanya Hindu, orang yang dahulu punya adat istiadat, jadi Islam itu harus disesuaikan. Hadirin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, Sudah salah kaprah dalam memahami Islam Islam itu punya aturan Kalau mau ikut aturan Islam silahkan Kalau tidak mau ikut jangan menyandarkan dirinya kepada Islam Tidak usah bilang ini budaya Islam Bilang saja ini budaya lokal Tidak ada hubungannya dengan syariat Islam Ini bukan dari agama Islam Sehingga orang akan terang melihat Oh ini bukan Islam Oh ini Islam Demikian para jamaah yang dimuliakan Allah jadi nggak bisa orang merubah-rubah lafaz azan. Di negara mana yang pernah diupayakan untuk dirubah azan? Turki. Coba lihat, kemana akal mereka itu? Sampai bodohnya, sampai berusaha untuk menganggap disesuaikan syariat Islam sesuai dengan daerahnya masing-masing. ilaha illallah. Orang seperti ini adalah orang yang kita khawatir kepada mereka. Turun kepada mereka fitnah dan hukuman dari Allah Ta'ala. Siapa yang dia menyelisihi Rasul dan mengikuti selain jalannya kaum mukminin setelah jelas petunjuk kami palingkan dia sebagaimana berpaling dan akan kami jatuhkan dia ke dalam jahanam dan itu adalah sejelek-jelek. Baik, yang ketujuh, ayakunal azan min wahid, orang azan itu satu orang, nggak boleh azan itu gantian. Sakit perut, sambung, sampai mana tadi? Sampai syahadat? Tidak. Kalau ada orang yang dia tidak bisa menyambung azan, kalau ada orang yang dia tidak bisa menyambung azan, ganti azan dari awal. Bukan kemudian dipancung, dibagi-bagi-bagi dan lain sebagainya. Ini jamaah yang dimuliakan Allah azza wa Jal. Apalagi ini kalau didorong dengan faktor kesengajaan, ini tidak boleh. Yang kedelapan adalah azan biniyah minal muadzin. Azan itu harus ada niat dari orang yang azan. Ya, oleh karena itu jamaah yang dimuliakan Allah azza wajall, kalau azan tidak ada niat, sebagian orang mereka menjadikan azannya pakir kaman adanya pakai rekaman maka dalam hal ini tidak dibenarkan ya, di masjid azan pakai rekaman atau radio uh, repot-repot ada orang yang azan tinggal di ini aja di disambungkan aja ke radio beres Baik, maka ini adalah sebuah kekeliruan. Kemudian yang kesembilan adalah azan. Seorang muadzin harus muslim. Tidak sah azan dari orang kafir. Yang ke sepuluh azan muazin itu harus mumayyiz Mumayyiz itu maknanya dia bisa melihat baik buruk. Para ulama menyebutkan kurang lebih umurnya itu enam atau tujuh tahun. Tidak disyaratkan balik, tidak. Balik 13, 14, 15 tahun. Tidak disyaratkan balik, tapi disyaratkan mumayyiz Kalau belum sampai kepada umur mumayyiz, maka tidak sah azannya. Anak kecil umur 3-4 tahun, belum mumayyiz belum bisa membedakan antara permen dengan kotoran. Maka orang seperti ini atau anak seperti ini tidak bisa untuk dijadikan sebagai muadzin. Baik. Yang ke-11 an aqil. Orang yang azan harus berakal. Seorang yang gila tidak sah azannya. Yang ke-12 an yakuna laki-laki. Seandainya azannya itu perempuan, maka ini tidak disyariatkan kecuali di antara mereka sendiri. Kecuali di antara mereka sendiri. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah, yang ke-13 adalah an yakuna adlan, seorang yang adil. Kita sudah sebut seorang yang muazin adalah seorang yang amanah. Jadi kalau dia azan bukan seorang yang adil, dia akan merubah, dia akan melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang dia lakukan dari profesi sebagai seorang Alvin Baik, ini adalah beberapa hal yang harus kita lihat dalam diri muadzin dan juga adab-adab terkait dengan permasalahan azan. Baik, para jemaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, dengan ini maka kita selesai terkait dengan pembahasan syurut al-muadzin atau adab al-muadzin atau kriteria seorang yang dia itu azan. Pembahasan selanjutnya ini, para jemaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, adalah hal-hal yang berkaitan dengan ijabah an -nidah. Ijabah an adalah kita membalas panggilan azan. Di antara amalan sunnah yang disunatkan, yang mustahab, seorang kalau dia itu mendengar panggilan azan, dia ikuti azan itu dengan sir kecil. Ya. Dia mengikuti panggilan azan itu, dia ikutin muadzin itu dengan suara yang kecil seperti lafaz yang dibaca oleh muadzin. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim, "Idza sami'tumun nida', kalau kalian mendengarkan panggilan azan, faqulu mithlam ma yaqulul muadzin." Bacalah oleh kalian seperti apa yang dibaca oleh orang yang azan. Bacalah dengan bacaan yang persis dibaca oleh seorang yang azan. Kecuali di dalam lafaz hayya alai hayya ala salah, hayya ala salah, hayya ala falah, hayya ala falah. Maka dalam hal ini yang dibaca apa para jamaah? La hawla wa la illa billah. Ini sebagaimana di dalam hadis Abu Sa'id Al Khudri dan juga di dalam hadis Omar Ibn Al Khattab radhiyallahu anhu. Dan ini adalah bacaan pertama yang dibaca oleh orang yang mendengarkan azan. Jadi kalau ada azan itu sebenarnya banyak di situlah ladang pahala loh. Pertama ini tadi. Muadzin membaca Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita ikut membaca Allah Akbar, Allahu Akbar. Kedua yang kita juga dianjurkan untuk membacanya setelah muadzin membaca tasyahud. Setelah muadzin membaca tasyahud أشهد أن لا إله إلا الله، دواك علي. أشهد أن محمدا رسول الله، دواك علي. أقا يمدي باشا وليس صوارا، ديما باشا وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبال وبمحمد Rasulallah. Radhitu billahi robba wa bi Muhammadin rasula wa bil Islami dina. Itu setelah membaca dua kalimat syahadat sang muadzin dan pahalanya kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Ghufir lahu dambuh." Allah akan ampunkan baginya dosa-dosanya. Bisa dipahami para jamaah. Jadi ada bacaan-bacaan setelah muadzin adzan. Kecuali hayya 'alas shalah dan hayya al falah. Kita membacalah haula wa la quwata illa billah ada lagi bacaan setelah syahadat. Seperti yang tadi, wa ana asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bi muhammadin rasulahu wa bil islam dinna. hukumnya ya, panjang nih. Kalau para jamaah tidak membaca, bahkan nggak baca apa-apa ketika azan berkumandang, ngobrol itu tidak jadi masalah juga. Hanya saja itu kurang af, afdhal itu kan pahala ini. Kita baca. Baik, oleh karena itu Rasulullah sallallahu ya, alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih dia menyebutkan orang yang seperti itu dia baca setelah muadzin membaca seperti yang baca muadzin ikhlas dan jannah. Dia akan masuk surga. Itu keutamanya para jemaah. Kan dia daripada kita ngobrol, kita ikut bacaan muadzin, kita masuk surga. Kemudian para jemaah yang saya muliakan, setelah adzan selesai, ya, dianjurkan seseorang untuk membaca sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan meminta kepada Allah untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam al wasilah, al wasilah. Jadi kita bersolawat dengan bagaimana solawatnya? Solawat apa saja? La ilaha illallah Allahumma salli ala Muhammad. Setelah kita membaca la ilaha illallah, kita baca Allahumma salli ala Muhammad. Atau para jamaah yang dimuliakan Allah, di sana ada doa khusus yang lebih jelas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan untuk kita membaca Allahumma rabba hadhihi da'wati tama was salatin qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudanil wa attah di sana ada tambahan apa lagi? Inna kala tuhliful dan tambahan ini, wallahu a'lam bishawab adalah tambahan yang lemah. Jadi cukup sampai kepada bacaan wa ba'athu maqam mahmudanil ladhi Sudah? Sudah berapa itu doa jemaah? Mengikuti bacaan muadzin setelah asyhadu alla ilaha illallah dan asyhadu anna muhammadan rasulullah. Salawat untuk nabi setelah azan. Kemudian doa tadi itu ada satu lagi. Kita berdoa kepada Allah antara azan dan iqamah. Makanya para jamaah yang dimuliakan Allah, kalau kita melihat sudah mau masuk waktu sholat, jangan kita cari kerjaan lagi. Sehingga azan berkumandang kita sudah di masjid. Bayangkan berapa keutamaan, lima keutamaan. Kalau tidak ampunan dosa, sorga. Ampunan dosa, sorga. Ampunan sor do dosa, sorga. Subhanallah ini adalah sesuatu yang perlu diperhatikan oleh seorang yang azan. Dan hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ini adalah keutamaan-keutamaan yang mereka itu memenuhi atau membalas panggilan-panggilan adzan. Terima kasih atas perhatian semuanya dan mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.